Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Ali di sini. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya cara untuk verifikasi PIN dari Google AdSense. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan ini atau sudah memasukkan alamatnya untuk nanti mendapatkan PIN ini, biasanya teman-teman semuanya di kota-kota besar ini kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Bahkan di situ teman-teman mendapatkan ini ada yang lebih cepat dari itu, termasuk yang ini kurang lebih sekitar 4 hari ya. Dan bagi teman-teman yang di situ ingin mendapatkan PIN ini yang mungkin wilayahnya agak terpencil, biasanya kurang lebih sekitar 1 bulan. Jangan khawatir, biasanya ini tuh pasti nyampe. Kalau seandainya teman-teman tidak sampai di alamat rumahnya, teman-teman nanti bisa langsung ke kantor pos terdekat untuk menanyakan ini. Biasanya kalau di kantor yang kecamatan dada, teman-teman bisa tanyakan di kantor yang ada di pusatnya. Oke, gimana cara memasukkannya? Ini sudah saya sobek di sampingnya. Nanti di dalamnya akan ada PIN yang seperti ini ya teman-teman semuanya. Jadi nanti ada PIN yang seperti ini dan ini dimasukkan untuk di akun Google AdSense-nya agar bisa untuk verifikasi data dan sekaligus bisa mencairkan uangnya dari Google AdSense. Oke, lanjut ke tutorialnya. Oke, teman-teman buka dulu browsernya. Setelah itu teman-teman di sini ketikkan google.com/adsense seperti ini. Di saat teman-teman sudah memasukkan ini, nanti teman-teman bisa langsung memasukkan lewat di depan ini. Sebenarnya di sini sudah diinformasikan teman-teman semuanya bahwa Anda harus melakukan verifikasi. Verifikasi ini, kalau ini teman-teman masih belum memasukkan, diabaikan saja. Kalau teman-teman belum mempunyai PIN-nya, tapi kalau sudah, diklik verifikasi, masukkan PIN yang sudah dikirim. Kalau teman-teman di sini belum mendapatkan PIN, ingin kirim ulang lagi, ini jadi dikirim lagi, dikirim ulang, dan nanti akan mendapatkan PIN baru lagi, dan itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu lagi. Dan ini maksimal teman-teman di sini kesempatannya hanya 3 kali. Ini akan saya masukkan. Dan dikirim. Nah, kalau ini keliru, ternyata saya memasukkannya keliru akan munculnya seperti ini. Dan hati-hati teman-teman semuanya. Ternyata saya memasukkannya keliru. Dan ini saya kembali lagi. Jadi teman-teman harap hati-hati, seperti saya ternyata ada kekeliruan 903193. Ini sebagai pengalaman juga buat teman-teman semuanya. Di saat memasukkan ini harap hati-hati. Dan ini klik kirim. Kita ulang lagi. Bismillah. Alhamdulillah sudah berhasil. Dan ini sudah selesai. Cukup mudah teman-teman kan untuk verifikasi PIN Google AdSense-nya. Dan sekali lagi teman-teman harap hati-hati di saat memasukkan PIN-nya, jangan sampai keliru seperti saya tadi. Tetapi ini sebagai pengalaman buat teman-teman juga agar lebih teliti dalam memasukkan PIN. Oke, cukup sekian tutorial kali ini. Cukup mudah bukan? Dan semoga bermanfaat. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.